Edward. We are unstoppable. Itu mulai memperhati, mulai merambah pasar pakaian muslim. Nggak cuma di high end fashion, tapi juga di high street, Uniqlo, H&M, Zara, kemudian Mango, merambah pasar muslim. Pertanyaannya, kenapa? Berarti ada sesuatu yang penting, brand-brand besar itu mau mulai merambah ke pasar usaha muslim, termasuk juga retail sekelas Moda Operandi, kemudian Meta Bokeh ikut mengkampanyekan yang namanya Ramadan Style. Konsisten secara sistematis dan kontinu. Jadi gak bisa mengalahkan pasar dengan sesuatu yang paling gampang. Contohnya aja, kita punya banyak kopi, tapi yang top sekarang Pak Mas Luna ini ya bersih mas dari milik, sekarang udah warna colorful, bahkan laku di luar ya kan? Jadi mas, kuncinya adalah kita bersinergi itu dari minta, tapi juga untuk kita bisa nge-brand produk kita dan kita bisa bangga dengan brand kita. Nah itu gimana caranya? Ya salah satu pameran ini. Nah pamerannya secara sistematis dan tiap tahun. Nah jangan call off. Saya gambarkan aja satu pameran seperti ya yang saya ingat aja lah, Venice Biennale yang ke-7, dia 100 tahun sudah. Kita itu sering pameran ada tahun ini tahun depan belum tentu. Tergantung dari budget pemerintah, tergantung dari sponsor yang juga sponsornya. Laporan terbarunya ini di 2016. Di 2016 dalam list sudah ada 6 pemain Indonesia. Aja.